Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu mana yo, karo aku Nia Andri Vlog. Bagaimana kabarnya teman-teman di rumah semua? Mudah-mudahan teman-teman di rumah semua selalu dalam keadaan sehat, lancar rezekinya, lancar segala urusannya. Dan semoga teman-teman semua selalu diberi kebahagiaan. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur ya teman-teman ya. Nah di video kali ini saya masak menu rumahan, menu simple, gampang, mudah. Soun goreng super pedas dan rasanya luar biasa mantap nikmatnya ya teman-teman ya. Ini penampakannya juga sangat cantik banget teman-teman ya, merah merona, warna-warni kayak pelangi ya teman-teman ya. Nah buat teman-teman yang penasaran bagaimana cara masaknya, bisa disimak, ditonton terus videonya sampai selesai. Dan buat teman-teman yang baru gabung di channel saya, jangan lupa di subscribe, like, comment, share. Dan jangan lupa juga tekan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya. Selamat mencoba buat teman-teman di rumah semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Nah ini teman-temannya bahan-bahan untuk bikin suun goreng super pedas ya. Di sini bahan-bahan dan bumbunya. Di sini ada suun yang udah tarbus. Terus bumbunya sangat simpel banget. Ada bawang merah, bawang putih, ini cabai rawit, terus wortel, daun bawang, jamur kering, kecap. Nanti tinggal nambahin garam, gula, dan micin ya teman-teman ya. Ayo sekarang kita ikuti bagaimana cara masak suun goreng super pedas, simple, mudah, gampang banget ya. Let's go. Sekarang kongsong dulu ya, ini bawang merah sama bawang putih. Kosong sampai setengah matang, baru masukkan cabai dan jamur keringnya ya. Layu masukkan jamur keringnya. Berwangi. Masukkan cabenya, wortelnya, wortelnya setengah matang juga nggak apa-apa ya, karena wortel itu bisa dimakan mentah juga. Tambahkan air, biarkan wortelnya setengah matang. Micin, garam,
tumbangkan setengah matang. Sekarang masukkan sounya. Kecilkan apinya. Wow, cantik warnanya. Pedes. Gak bisa ngintipin ya, lagi puasa. Biarkan ini sampai kering ya. Ini masih nyemak-nyemak ada airnya. Tambahkan bawang goreng biar tambah mantap. Masukkan daun bawangnya untuk mempercantik warna-warni. Biarkan airnya sampai kering ya. Ini masih ada airnya dikit-dikit. Cantik banget. Menggoda selera. Soun goreng super pedes.